From nickel smelters to superfast trains and the construction of a mega dam, Indonesian President Joko Widodo has announced hundreds of ambitious infrastructure projects since he took office almost 10 years ago. Pada pagi hari ini, saya resmikan proyek strategis nasional. They're part of his plan to grow the economy and cement his legacy. Telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. But the reality has been quite different. Meski sudah menjadi kebiasaan, pelaksanaan program pemerintah selalu berjalan lambat. Tidaknya ada 58 proyek PSN hingga bulan Juni 2023 yang belum digarap sama sekali. Karena dikhawatirkan akan menyisakan masalah keuangan yang justru akan membebani generasi ke depan. It's not just delays and budget blowouts tarnishing the president's building boom. People have been forced off their land to make way for new developments. The village of Wadas in Central Java has become a symbol of a battle that's raging across Indonesia between the needs of local communities and the demands of big government. Wadas is peaceful today, but I've been told the conflict that's rocked this community is far from over. So we're going to talk to local activists in Wadas, and we want to know the latest update of what's happening in Wadas. Farmer turned activist Talabudin has agreed to show me around. He was born here and knows the landscape like the back of his hand. Media memang banyak yang menganggap bahwa Wadas itu sudah selesai gitu loh. Nah, kalau memang ada yang mau mengklarifikasi atau mempertanyakan kebenarannya, silakan datang ke Wadas gitu loh, biar semuanya itu jelas. The village hit the headlines when residents objected to the opening of a mine, fearing it would pollute local waterways and take over fertile land. Manis ya. Stone from the mine will be used to build the Bener Dam, one of Jokowi's strategic projects. As we walk, the sound of birds mixed with the bulldozers. Dari sini kan juga terdengar. Ya, bunyi. Ya. Alat berat ya itu. Around 150 hectares of land have been cleared so far after people in Wadas were asked to sell up in exchange for compensation. While dozens took the deal, Talabudin won't budge. Tuntutan kita juga hari ini tetap sama, Mbak. Ya, apa tuh? Soal tuntutan harapannya tidak ada kerusakan alam di Wadas, tidak ada suara kebisingan ini setiap hari. Harapannya sudah, Pak, tambang ini sudahlah berhenti. Silakan cari yang lain. Jadi ini nggak menyejahterakan? Enggak. Gimana sejahtera, Mbak? Itu loh, pohon kemus yang tiap tahun kita andalkan, kita bisa manen tiap tahun. Hari ini sudah nggak ada. Biasanya berapa dulu waktu panen? Satu tahun itu bisa menghasilkan 90 juta. Itu loh. Tapi hari ini lokasi itu sudah nggak ada. Habis? Habis. Raudatul Jana is a legal aid lawyer representing Wadas residents refusing to sell their land. She says women in this village have opposed the mine because of its impact on their health and daily lives. Yang signifikan, yang paling berdampak itu kami gitu. Karena kami yang akan mengurus rumah tangga di dapur gitu. Kami pekerjaannya itu nganyam besek, bambunya diambil dari alas atau hutan gitu. Terus kesehatan reproduksi anak-anak kami air, menggunakan air. Iya. Sementara air itu 27 mata air atau 28 gitu. Itu tuh di lokasi, di lokasi quarry gitu, pertambangan gitu. Nah, kalau misalkan akan diledakkan, otomatis kan akan berdampak ke mata air itu. Yang mana kehidupan sehari-hari mereka menggunakan mata air itu. Ya, perjuangannya itu nggak bisa dititipin ke bapak-bapak aja. In an effort to quell the protests, authorities descended on Wadas Village in 2021. Ini polisinya banyak banget itu hari.
Ini siapa sih Pak Bapak ini? Kalau ini tuh dari BPN. Ini iya, ini dari BPN Purworejo Kanta. Even lawyers like Raudatul were caught up in the clashes. Ini tuh Mas Umam nih. Aduh. Nah, dia yang mau menyelamatkan saya tuh malah ditarik. Raudatul has been on the front lines of the WADAS dispute since its early days. Sedih sebenarnya kalau diingat-ingat, karena 25 tahun nih menuju 6 tahun perjuangannya warga. Dan ini kita melihat, LBH Yogyakarta melihat, ini salah satu proyek PSN terlama. Belum selesai ini, warganya masih, kan masih ada 7 warga yang masih menolak. Satu orang pun yang menolak gitu, menolak untuk dibebaskan tanahnya tetap kita dampingi, gitu, satu orang pun. I'm on my way to meet Ganjar Pranowo, who's agreed to an interview in Jakarta. A year ago, the former Central Java governor was the man to beat in this year's presidential race, polling more than 10 points ahead. ABC, ya? Yeah. Kita di mana? Di sinilah sudah. But recently, he slipped to last position. Apa yang membuat kami ini harus yakin bahwa Mas Ganjar akan menepati janji-janji Mas Ganjar? Silakan Anda cek, selama 10 tahun saya menjadi gubernur, tagline saya, mboten korupsi, mboten ngapusi. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Tidak korupsi, tidak menipu. But his record as governor is holding him back. He signed off on the andesite mine in Wadas, and voters remember his handling of the issue and a similar land dispute in Kendeng. Ada nggak Mas penyesalan? Atau hal-hal yang mungkin Mas Ganjar kalau ingat lagi, oh mungkin harusnya saya melakukan dengan cara yang berbeda, atau keputusan yang saya ambil harusnya bisa lebih baik lagi sehubungan dengan baik Wadas, Kendeng? Tidak, saya tidak pernah menyesal atas keputusan yang saya ambil, karena saya mempersiapkan itu dengan baik. Wadas itu proyek strategis nasional. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya bukan orang tipe cuci tangan. Begitulah cara orang tua saya, guru saya, partai saya, mendidik saya, jadilah orang bertanggung jawab. Ya. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Terima kasih, Mbak. Kita kebetulan ada antrian. Aduh, thank you banget. Belum 30 banget. Menit ini. Wadas is clearly still a touchy subject. As Ganjar staff step in and cut off our interview after only 15 minutes. Wanting answers, I asked again about the former governor's approach to national strategic projects at a press conference later that day. Pemimpin daerah ada sedikit keterbatasan begitu untuk proyek-proyek yang sifatnya adalah PSN atau proyek strategis nasional, termasuk Wadas misalnya. Apa yang akan Anda lakukan terhadap PSN ini nanti setelah Anda menjadi presiden, terpilih menjadi presiden? Lanjut, Bu. Semua berkepentingan dengan rakyat dan manfaat untuk rakyat harus lanjut. Maka ketika kemudian ada katakan yang setuju, tidak setuju, kita aja bicara. Di Wadas, 2 tahun kami mengajak bicara mereka. 2 tahun. Dan akhirnya mereka menerima. Semuanya ketuanya menerima. Wadas melawan. Hari ini masih ada yang tersisa, kalau tidak salah, beberapa bidang dan 3 orang. Kita kasih kesempatan. Kami mau ke pengadilan, boleh. Tapi tugas saya menyelesaikan. Bukan menghindar, apalagi saya lempar. Gak mengkhawatirkan juga sebenarnya kalau Ganjar itu jadi presiden toh Mbak. Takutnya nanti ada wadas-wadas yang lain, perlakuannya, kebijakannya itu lebih dari Wadas gitu loh. Kekhawatiran kita itu di situ. Mau jadi presiden gimana?